warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam. Salam kebajikan bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Robi Yusuf dari PMR Wira SMA Negeri 1 Cempaka. 2022, tahun di mana bumi mulai kembali pulih dari segala ekonomi, iklim, dan juga bencana alam COVID-19. Semua negara berlomba-lomba mensejahterakan masyarakat, dimulai dari pendidikan, kesehatan, yang ada di dalam keluarga. Semenjak pulih kembali, ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat sebesar 4% menjadi 505.469 dan sebelumnya 486.168 pada September 2021. Artinya banyak keluarga yang kurang mampu. Jadi setiap keluarga mempunyai anak yang hakikatnya sebagai pelajar. Pelajar yang kurang mampu tersebut sedang mencari ilmu dan menentukan masa depan apakah terjamin ketenangannya dalam proses perjuangannya. Sedangkan dari keluarga yang kurang mampu dikali menjadi bahan bulian dan juga diasingkan ataupun diskriminasi. Padahal pelajar yang kurang mampu tersebut bukanlah tidak mempunyai masa depan yang cerah. Ya, jadi pelajar itu tercapai cita-citanya menjadi dokter, abdi negara, ataupun orang sukses yang bermanfaat bagi sekitarnya. Pada usia remaja mempunyai persentase depresi sebesar 6,2%. Sehingga ketika mengalami depresi akan kecenderungan untuk melukai diri sendiri hingga bunuh diri sebesar 80% hingga 90%. Kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dari kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Menurut ahli sosiologi, 4,2% siswa Indonesia pernah mencoba bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa sebesar 6,9% memiliki niat bunuh diri, sedangkan 3% orang lain pernah melakukan percobaan bunuh diri. Depresi pada remaja dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam akademik, perundungan atau bullying, faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi. Jadi, hari ini permasalahan ekonomi dan perundungan sangat berkaitan. Maka dari itu, diskriminasi antar pelajar harus dihapuskan agar dunia dan negara terhindar dari bencana bonus demografi di masa yang akan datang. Pendidikan yang berkualitas ada campur tangan dari kita semua dan juga pemerintah yang harus menjalankan Undang-Undang Amandemen keempat pasal 31 ayat 2 yang membunyi setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maka dari itu pemerintah harus andil dalam menunjukkan pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena setiap individual yang terdidik harus mempunyai unsur pendukung untuk mencapai tujuannya, salah satunya mensejahterakan semuanya. Apa sih yang membuat kalian membuli? Masa keren? Oh tidak kawan-kawan, itu hanya melihatkan kalian itu bodoh, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada kecerdasan. Dan ayo mulai dari kesadaran diri sendiri sehingga bisa merubah semuanya dan merubah kemurungan menjadi senyuman yang indah untuk masa depan semuanya. Ayo hilangkan permusuhan, ciptakan perdamaian dalam lingkungan kependidikan. Perdamaian adalah sebuah cita-cita bagi makhluk hidup yang ada di dalam semesta. Mari kita ciptakan ketenangan dengan memulai perdamaian.